raki'un, dalam keadaan jaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang hidup bercinta kerana Allah, bercinta kerana Allah, man ahabba lillah, dia hidup dalam keadaan berkasih sayang kerana Allah, wa abghadha lillah, dan dia pun tunjuk kebencian dia pun kerana Allah, benci pada diri dia, tak suka pada keadaan tertentu kerana Allah, wa mana'a, kemudian wa a'ta lillah, dia memberi pun kerana Allah, wa man, kemudian wa mana'a lillah, dan dianya melarang pun kerana Allah, wa mana'a lillah faqad istakmala iman, dia telah sempurnalah iman pada diri dia. Sempurnalah iman pada diri seseorang ini sendiri. Ni tanda keimanan pada diri kita. Kita ni kan ada satu je pada kita. Kita ni sebelah satu side je kita ada. Itu di mana kitanya berkasih sayang kerana Allah. Tapi benci tak ada kita. Mana ada kita nak ajar pada diri kita ni benci kerana Allah. Saya benci awak ni kerana Allah. Tak ada. Jarang kita nak sebut demikian. Bahkan kitanya dalam hidup kita ambil sebelah positif je. Bagi diri kita ni, benci tersebut tak patut ada dalam agama. Tak? Sebenarnya dalam agama ni, dia kena ada dua-dua. Sayang dan benci. Ini dua-dua ada. Rasulullah SAW penggal kepala orang. Rasulullah tu, kita kata tak adalah orang yang lemah lembut. Tapi Rasulullah pernah memenggal kepala orang. Bila? Dalam perang. Dalam perang Rasulullah tak tunjuk yang dia ni, aku kena ada kasih sayang, jangan penggal kepala orang. Tak ada. Rasulullah dalam waktu mana dia tunjuk dia ni lembut, dia lembut. Dengan siapa dia kena lembut? Dengan orang mukmin, dengan orang yang beriman pada Allah. Tetapi Allah ajar Rasulullah, kamu kena bertegas dengan siapa? Dengan orang yang tak beriman pada Allah. Yang tak beriman pada Allah, yang lawan perintah Allah, kamu tunjukkan garang kamu, tegas kamu. Tegas kamu ni, pendirian kamu tadi, sehingga kamu membunuh orang. Kamu membunuh orang. Ini kita kena faham bagaimana peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni nampak Rasulullah ni, biasa kita dengar cerita Rasulullah ni, bagus sebelah satu sudut dia, satu side. Yang ni betul. Yang ni kita kena betul. Tapi yang kita kena satu lagi, kita kena tunjuk Rasulullah ni memang ada sifat benci dia. Tapi benci dia bertempat. Benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang betul. Kat mana benci Rasulullah? Pada orang yang tak beriman pada Allah. Orang yang buat khianat pada perintah Allah. Rasulullah tak bagi muka. Bahkan sampai satu peringkat Rasulullah memerangi mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenggal kepala mereka ini sendiri. Kalau cerita macam tu kan, orang kata apa dia? Teroris lah dia panggil. Pengganas serus. Oh, penggal kepala. Teroris ni, dia sebut demikian. Dia suruh nampak Islam ni hanya duduk masjid je. Islam ni dalam masjid je, dalam masjid je. Benda-benda yang urusan luar, jangan terlibat dengan Islam. Yang ni yang menyebabkan kita rosak ni. Ramai orang kita jadi rosak. Dia nampak bahawa Islam ni hanya puasa, zakat, haji. Dia nampak satu side. Tapi side yang lain, sudut yang lain, dia tak nampak. Islam ni, Islam ajar supaya tak suka dengan orang. Islam ajar pada diri kita ni, untuk kitanya perang dengan orang. Perang ni, dia nak tunjuk, sehinggakan orang barat, dia nak suruh hapus istilah jihad dalam agama. Jangan sebut jihad. Kalau kita sebut jihad, nanti dia akan nampak ganas. Kalau nak sebut jihad, nanti nampak dalam keadaan yang orang Islam ni teroris. Lalu bagaimana cara dia? Dia kata, kita jangan ajar pada orang Islam ni sebut jihad, perang, fi sabilillah. Fi sabilillah ni jangan sebut. Biar kitanya sebut yang ada sebelah satu sudut je, supaya kita tidak dibenci. Akhirnya, dia nak suruh baik je dengan orang yang tak beriman pada Allah SWT. Daripada sinilah timbul orang kita ni pergi sambut semua perayaan. Sambut semua perayaan. Christmas sambut. Buat ucapan pula tu, tak malu dia panggil. Muka tak malu, buat ucapan. Letak dengan banner-bannernya. Nak sebutnya. Padahal,
kita dah tahu dah benda tersebut, benda yang ajaran agama lain. Kamu jangan pula nak beria-beria pula pada diri kamu. Kamu tak perlulah nak tunjuk-tunjuk muka kamu. Kamu nak meraih undi pun, janganlah sampai kamu gadai agama. Nak raih undi di kalangan kita kan, sampai peringkat nak tunjuk kita di mesra segala-galanya, bagus, baik-baik segala-galanya, tiba-tiba kita gadai yang disebut dengan prinsip dalam kehidupan kita. Ni orang-orang politik ni marah ni kalau kita tegur macam ni. Kalau kita sebut benda demikian, dia tak suka. Dia kata, ustaz ni nak mengajar orang benci dia tu, dia panggil. Iyalah, kita kata kena benci. Benci yang tak betul. Benci yang memang kita nak ajar supaya benci benda yang tak benar. Tak boleh kita ni nak membenci benda yang tak benar itu. Kita tak boleh untuk tidak membenci ada benda yang tak benar. Islam suruh ajar pada kita, bencilah kerana benda yang tak benar tadi. Tak boleh dalam kita menyetujui dalam perkara demikian.